Pemirsa, saat ini saya berada di dermaga Pulau Sebaru Kecil. Di lokasi inilah selama 14 hari ke depan, 188 WNI ABK kapal World Dreams akan mengikuti proses observasi. Dan tampak di belakang saya ini merupakan sederet logistik yang baru tiba dari KRI Banda Aceh pada semalam, yang nantinya akan kemudian diangkut ke dalam kapal yang akan dibagikan ke 188 WNI yang akan mengikuti observasi selama 14 hari ke depan. Saya akan coba tunjukkan satu persatu, pemirsa, barang-barang apa saja yang terdapat di sini yang berasal dari KRI Banda Aceh. Yang ini pertama merupakan filter air yang mampu memfilter air kotor untuk nanti dijadikan menjadi air bersih untuk siap diminum bagi para WNI yang berjumlah 188 tersebut. Oke, kita akan coba bergeser lagi. Bapak, permisi. Ya. Di sebelah sini merupakan bahan logistik berupa makanan kaleng yang juga tiba. Kemudian di belakangnya, pemirsa, ini merupakan toilet portable. Jumlahnya mungkin ada lebih dari sekitar 10 toilet portable yang nantinya siap dipasang di sejumlah titik di Pulau Sebaru Kecil ini. Kemudian kami lihat juga ada dispenser yang siap diangkut ke bagian dalam pulau. Kita coba bergeser ke bagian lainnya. Dan saat ini rekan-rekan dari TNI tengah mengangkut sejumlah barang logistik yang tiba di dermaga Pulau Sebaru Kecil ini ke bagian ke dalam Pulau Sebaru Kecil nantinya. Dan tidak hanya itu, sejumlah barang elektronik juga telah mendarat di Pulau Sebaru Kecil. Seperti misalnya lemari pendingin, mungkin jumlahnya ada lebih dari 5 lemari pendingin yang kami lihat. Kemudian ada dispenser, kemudian juga ada mesin cuci untuk nantinya keperluan sehari-hari para WNI selama 14 hari ke depan. Kemudian juga ada bangku portable, kemudian sejumlah makanan. Kemudian ini ada terpal yang nantinya dapat digunakan para WNI dalam kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga ada tenda portable yang nantinya dapat memaksimalkan kapasitas bangunan yang sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan. Kemudian kita bergeser, ini merupakan genset. Jumlahnya ada 5 genset yang kami lihat di sini, yang nantinya dapat menjadi alternatif pasokan listrik bagi 188 WNI tersebut. Ada juga di sini minyak dan juga batako yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Dan memang sejak beberapa hari kemarin sejumlah persiapan terus dimaksimalkan dari pemerintah jelang kedatangan 188 WNI ke Pulau Sebaru Kecil ini. Dari Kepulauan Seribu, Isfan Harun, Fani Maulana, Metro TV. We'll be right back.